Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kembar Teknika yang bergerak di bidang perakitan mesin, dan kita spesialis untuk pembuatan mesin-mesin bangunan, untuk khususnya untuk Batako. Nah, kita akan memperkenalkan salah satu produk kami yang terbaru, yaitu mesin cetak Batako dengan sistem pull mekanis, di mana untuk penaikan tuasnya dengan menggunakan roda gigi yang terlihat. Untuk cara pengoperasian ini akan langsung dipraktikkan oleh teknis kami. Silakan, Mas Romo. Panel-panelnya. Ya, sudah nyala. Kita masukkan campuran. Nah, di sini hoppernya secara otomatis mengisi. Kita getarkan. Air, ratakan lagi. Oke. Kita tarik ke belakang dengan cara menekan tombol ke arah balikannya. Oke. Kita lepaskan tuas. Oke, kita naikkan. Nah, ini adalah kelebihan kita mesin ini. Ya, untuk menaikkan dengan sistem roda gigi. Otomatis ini pengunci. Ini hasilnya. Kita dorongnya. Kelebihannya satu lagi, pergantian papan ini sudah secara otomatis. Nah, kita menekan tombol, dia sudah terdorong ke depan. Adalah hasilnya untuk batakonya, bisa dicek kehalusan dan lain-lain. Nah, untuk hasil sendiri batako ini berjumlah 8 piece dengan batako buntu. Oke, demikian tadi salah satu perkenalan produk kami yang terbaru, mesin cetak batako dengan sistem lengan roda gigi, dimana secara otomatis dari hoppernya juga dia bisa pengisiannya secara otomatis. Nah, untuk mesin sendiri ini harus dibantu dengan sistem conveyor untuk pengisiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kami bisa tambah lebih berinovasi dalam perakitan pembuatan mesin untuk pemenuhan kebutuhan alat cetak mesin batako. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.